tingginya angka kecelakaan yang disebabkan kendaraan muatan yang melebihi tonase atau overload, terutama yang melintas di Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon, menjadi perhatian khusus bagi Dinas Perhubungan. Selain membahayakan keselamatan pengendara, tonase berlebih pada kendaraan juga dapat membuat struktur jalan menjadi lebih cepat rusak. Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebelumnya juga secara berkala melakukan razia dan pemberitahuan lewat surat, namun masih saja banyak pengendara yang melanggar. Kita dari pertama kita sudah memberikan tahu pengumuman ya, macam pengumuman surat. Terutama kita dari Dinas Perhubungan Cilegon menghimbau kepada supir-supir yang di JLS, di Lingkar, tidak diperbolehkan muatan melebihi batas ataupun dia overload. Membahayakan pengemudinya juga, akan dia ngebalik mobil, apakah dia nanti jalan, ya itu yang terutama jalan rusak. Diketahui kasus kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu di lintasan Jalan Lingkar Selatan juga disebabkan oleh kendaraan yang membawa angkutan secara berlebih. Susmiatun Hayati, Kota Cilegon, melaporkan untuk CTV Network.